Selamat sejahtera, salam kreatif, selamat berjumpa kembali bersama channel JJ Fishing. Di video kali ini, JJ mau melanjutkan ini ya, tentang cara pembuatan jaring ciker. Kali ini memasuki tahap pemasangan rantai atau timahnya ya. Seperti sudah simak di video sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Dan ini akan kita atur jaraknya ya, memakai jarak 4 mata. Gimana caranya, simak videonya ya. Mula-mula kita ikatkan ini seperti ini. Ini ada lubang ini untuk kita masukkan jempol kita, jempol kaki kita. Ses, begitu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini barusan tambang ini kita ikatkan di sini ya. Dan di tambang yang gede ya, buat timah tadi. Ikat mati saja teman-teman, cus seperti itu. Kemudian kita ikat ini mata demi mata, kita sambil hitung ya. Satu, ikat mati saja teman-teman, seperti itu. Dua, tiga, empat mata ya. Baru kita kasih timah teman-teman, seperti ini. Cus ya, kasih timah sudah. Baru kita ikat lagi ke sininya. Seperti itu teman-teman, mudah sekali bukan? Kembali kita berhitung 4 mata lagi. 1 2 3 4, kita kasih timah lagi. 1, lebih bagusnya kita ikat aja timahnya ini teman-teman ya, biar gak geser-geser dah. Seperti itu, baru kita ikat kembali mataannya. 1 2 3 4, baru kita kasih timah lagi. Seperti itu dan seterusnya, seperti itu. Teman-teman, cara masukannya begini. Begini ya, ses ya, begitu. Kemudian ke sini, masukkan, ikat. Ya. Gini ya. Ses. Ya, begitu. Kemudian ke sini, masukkan, ikat. Ya, akan mengikat dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam kreatif, salam JJ Fishing. Mantap.